kadang-kadang kita rasa gelisah dalam hidup kita ini. Banyak benda yang kita nak fikirkan, banyak benda nak diselesaikan dan kita mula rasa tidak teruan. Kita kena faham bahawa memang sifat manusia itu bersifat halu'a, jazu'a, manu'a. Tetapi Allah memberikan terapi kepada kita di dalam surah Al-Ma'arij. Allah menyatakan, illal musallin, kecuali mereka yang salat. Mereka yang al-musallin. Dan mengapa ada orang yang salat tapi masih gelisah? Rupanya ada syarat di dalam ayat surah Al-Ma'arij itu, iaitu apabila dia daimun, sentiasa dawam, dia sentiasa konsisten pada awal waktu mengutamakan solat, dan itu adalah terapi untuk mengubat kepada halu'a, jazu'a, manu'a. Dalam hidup kita banyak kerja, tetapi kalau kita dapat utamakan Allah ketika waktu solat sudah sampai, itu adalah satu latihan sebenarnya untuk menguruskan pemikiran dan jiwa kita. Kalau kita ada latihan untuk mengutamakan dawam di dalam solat kita, kita mengingat Allah, kembali pada Allah, itu akan menstabilkan kepada cara berfikir kita, sehinggakan banyak macam mana sekalipun, kalau Allah nak selesaikan, boleh selesaikan. Walau kecil macam mana pun, kalau Allah tak nak bantu, saya tetap akan anxiety dan gelisah dalam hidup. Teruskan untuk menjaga solat pada waktunya secara konsisten untuk mengubat gelisah.